Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Yanti Ahmad. Kali ini saya mau membuat gulai kepala ikan kue. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bahan-bahan untuk membuat gulai ikannya sudah saya siapkan ya. 1 buah kepala ikan kue yang besar, kebetulan saya dapat yang besar. Untuk bumbunya adalah cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri, daun jeruk, daun salam, serai, bumbu penyedap, garam, santan, dan belimbing wulu, cabai rawit, juga kemangi ya. Dan jangan lupa minyak untuk menumis. Untuk bumbunya saya blender dulu ya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, jahe, dan kemiri saya blender halus. Setelah selesai di blender halus, kita tumis ya bumbu-bumbu ini. Kita siapkan minyak panas, lalu kita masukkan bumbu tadi yang sudah di blender dan kita tumis sampai wangi dan matang. Masukkan juga nanti daun salam, daun serainya, dan juga daun jeruknya. Kita tumis sampai bumbunya matang ya. Sambil diaduk-aduk, kita masukkan dulu bumbu penyedap dan garamnya ya. Untuk rasanya tergantung selera ya, untuk rasa asinnya ya. Setelah bumbunya matang dan harum, kita masukkan ikannya. Lalu kita lumuri badan ikan dengan bumbu agar bumbunya meresap pada ikannya. Setelah bumbunya merata, kita masukkan air. Nah, nanti biarkan, tambahin lagi airnya ya, kayaknya kurang. Saya tambahkan lagi airnya. Biarkan sampai ikannya empuk. Santannya sudah saya masukkan ke dalam gulai ikan ini ya, dan kita tunggu sampai ikannya empuk. Sambil menunggu ikannya empuk, saya iris dulu ya belimbing wuluhnya. Jangan lupa ya membalikkan ikannya agar matangnya merata. Thank you.
Setelah ikannya matang dan empuk, kita masukkan rawit dan belimbing wuluhnya. Setelah airnya menyusut dan mengental, terakhir kita masukkan daun kemanginya. Kita aduk. Kita aduk ya, biarkan sebentar ya sampai kemanginya agak layu. Gulai kepala ikan kuenya sudah matang, kita sajikan ya. Inilah gulai kepala ikan kue, rasanya mantap dan enak. Yang suka gulai kepala ikan di rumah, dicoba ya. Assalamualaikum.